Okey, dalam video kali ini, cikgu nak share dengan kamu teknik masa, tahun, bulan dan hari. Okey, dalam teknik ini, kita nak cari tempoh masa untuk tahun, bulan dan hari bagi dua tarikh yang berbeza. Okey, jom kita tengok. Okey, cari tempoh masa 13 September 2010 sehingga 2 Julai 2016. Jadi, macam mana kita nak buat ni? Okey, mula-mula kita buat jadual dulu. Okey, kita buat jadual TBH. Okey, so cara dia, okey, mula-mula buat jadual TBH iaitu apa dia? Kita asingkan siap-siap. Satu untuk tahun. Okey, lepas tu kita buat untuk bulan. Dan satu lagi adalah untuk hari. Okey, inilah yang dinamakan sebagai TBH. Okey, jadi kita masukkan dua tarikh ini, tapi yang penting sekali ialah kita tentukan dulu mana masa awal dan masa akhir. Okey, so ini adalah masa akhir. Okey, dan ini adalah masa awal. Okey, sebab dalam tempoh masa, formula untuk tempoh masa adalah apa dia? Tempoh masa. Tempoh masa, formula dia adalah masa akhir tolak dengan masa awal. Okay. Right. So, kamu follow yang ini. Yang ini je. Okay. So, sekarang ni kita letakkan. Okay. Kita letakkan dulu masa akhir. Okay. Kalau ikutkan masa akhir, hari dia 2. Bulan dia bulan 7. Dan tahun dia adalah 2016. Okey, kita tolak dengan masa awal iaitu 13 untuk hari, 9 untuk bulan dan tahun 2010. Okey, so jom kita selesaikan dia. Okey, so sekarang ni kita tengok dulu hari. Hari adalah 2 tolak 13. 2 tolak 13 tak boleh kan? Jadi kita akan pinjam. Okey, bila kita nak pinjam, kita tengok dekat bulan. Okey, bulan ni bila kita pinjam, dia akan jadi 6 kan? Dia jadi 6. Okey, dia jadi 6. Okey, sekarang ni persoalannya ialah dekat hari tu, okey dekat 2 tu kan, kita nak tambah berapa? Kita nak tambah 30 ke ataupun 31? Okey, nak tambah 30 ataupun 31, kita bergantung kepada bulan. Selepas kita pinjam tadi, bulan tu jadi bulan 6, kan? So dalam bulan 6 ada 30 hari. So kita tambah 30. 2 tambah 30. So dia akan jadi 32. Jadi sekarang ni 32 akan ditolak dengan 13. Okey, cuba tulis 32 tolak 13, dia jadi berapa? Dia jadi 19, kan? Okey, jadi untuk hari dia dah jadi 19. Okey, tengok kepada bulan pula. Okey, bulan tu 6 tolak 9. Okey, 6 tolak 9 tak boleh. Jadi kita pinjam 1 tahun. Okey, kita pinjam 1 tahun, dia akan jadi yang 6 tu dia akan jadi 5 lah kan? Okey, dan bila kita nak masuk kepada bulan, kita nak tambah berapa? Okey, kita tahu 1 tahun ada 12 bulan. Jadi 6 akan tambah dengan 12. Sebab apa? 1 tahun 12 bulan. Jadi 6 tambah 12 dia akan jadi 18, kan? Okey, jadi 18 tu kamu kena tolak 9. Barulah kamu dapat 9 bulan. Okey, dan last kali baru kita selesaikan tahun. Okey, jadi 2015 tolak 2010 dia akan hasilkan 5. 5 tahun. Okey, adakah jawapan dia 5 tahun 9 bulan 19 hari? Okey, belum lagi. Dekat hari, okey, dekat hari tu ini kamu kena tambah 1. Okey, wajib tambah 1. Okey, sebab dia melibatkan hari. So 19 tambah 1 nilai dia adalah 20. Jadi jawapan dia adalah, okey, jawapan bagi soalan ini adalah, okey, jawapan cikgu letakkan kat sini lah terus. Okey, jawapan dia adalah 20 hari
9 bulan dan 5 tahun. Ataupun kamu nak terbalikkan pun bolehlah. 5 tahun, 9 bulan, 20 hari. Okey, itu adalah tempoh masa bagi dua tarikh yang berbeza. Tahun, berbeza bulan, kan? Okey, so itu sahaja untuk kali ini. Kalau kamu faham apa yang cikgu terangkan ini, klik link yang cikgu sediakan dekat bawah ini. Okey, jumpa lagi.